Terus. Satu orang lagi aku situ boleh. Tanpa rasa gentar, Sandi Lawerang, siswa sekolah dasar Impres 85 Ambon, Maluku ini memanjat tiang bendera yang tingginya mencapai 17 meter. Diameter tiang yang kecil juga tak membuat dirinya ciut, menyelamatkan sang saka merah putih agar bisa berkibar. Insiden bermula pada Sabtu pagi saat upacara pengibaran bendera di Negeri Laha, Kecamatan Baguala, Kota Ambon tiba-tiba saja terhenti. Lantaran tali pengait bendera putus. Satu jam petugas berupaya memperbaiki insiden ini. Namun kondisi tiang yang sudah permanen dan berdiameter kecil menjadi kendala. Secara spontan, Sandi langsung menaiki tiang dan memperbaiki tali pengait bendera tanpa bantuan alat apapun. Kita ingin menyelamatkan bendera merah putih pada yang jatuh pada saat upacara 17 Agustus. Di sekolahnya, Sandi juga dikenal sebagai pribadi yang ringan tangan dan supel. Siswa ini ya sehari-hari biasa saja seperti anak-anak yang lain. Cuma ketika dia melihat ada yang mau membantu, ingin mendapat bantuan, dia segera menolong. Dia orangnya ya ringan tangan lah, seperti itu. Meski berbahaya, aksi heroik Sandi mendapat apresiasi dari warga yang saksikan upacara ini. Bahtiar Huamual melaporkan untuk NET.